Selamat malam, sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri kami akan hadirkan untuk Anda malam ini. Di antaranya ada tambahan pulsa gratis bagi Anda yang merupakan pegawai negeri sipil, karena Kementerian Keuangan sudah menetapkan aturan akan memberikan pulsa gratis maksimal Rp400.000 per bulannya. Dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya, Mayfri Syarif. Informasi pertama malam ini dari mancanegara, ada ratusan mahasiswa di sebuah sekolah hukum di Haiti yang terlibat bentrok dengan polisi. Peristiwa ini pun terjadi dalam unjuk rasa menuntut pengusutan kasus pembunuhan dari seorang ketua asosiasi pengacara di Haiti. Setelah sukses menggebrak Billboard dengan lagu Dynamite, BTS kembali merilis sebuah video musik baru. Sementara itu Blackpink juga merilis video klip versi animasi dari lagu terbarunya yang berjudul Ice Cream. Dan video musiknya ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Mayfri Syarif, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.